Menang dong. Walaupun kalah level. Assalamualaikum guys, baik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Revived Witch. Jadi guys, ini game saya sudah pra-registrasi di TapTap baru tadi siang. Sore dapat notifikasi ini game. Pas masuk ke ini gamenya juga ada update sebesar 1 GB. Jadi, kalau kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskannya, linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Pixel Neko Present. Wih. Ngapain dia baring? Dibangunin. Gamenya bahasa Cina, dengan seiyunya juga bahasa Cina. Ini posisi kameranya nyamping ya guys. Baru kayak apa ya, kayak game-game klasik gitu nah guys. Kita ikutin tutorial. Oke, disuruh maju. Rasnya ini elf. Saya masuknya nggak tahu guys. Saya sembarang coba-coba. Bisa pakai guest. Kayaknya 1 jam percobaan aja ya. Jadi kalau mau lanjut harus daftar ID asli atau kalian bisa cari di Google. Kita lanjut. Walaupun kamera jadi dari samping terasa real guys ini game. Karakternya cibi-cibi gitu ya. Kita lanjut. Otomatis loncat. Oke, kita ke atas. Tujuan kita nih kemana gitu nah. Wih, tower ini. Widih, widih. Merinding gue, cok. Revived Witch. Ngasih tips sih, ngasih tips. Tapi bahasanya. Oke, ini langsung ya. Kita jalan. Kalau yang saya lihat ini grafik-grafik kayak game Final Fantasy ya, yang masih di PS1. Lawan musuh. Oh iya. Oke, kita disuruh ngumpulkan 2 bar buat mengeluarkan skill magic. Menang. Naik ke level 2. Kita lanjut. Wah, ada teka-tekinya nih guys. Kita disuruh kesini dulu. Buka pintu. Maju, maju, maju. Oke. Ada Neko. Oh, dia memberi 2 pertanyaan. Kalian bisa skip ya di pojok kanan. Ya, skip aja gini ya. Oh, udah saya skip. Ternyata kita disuruh tulis nama. Tulis namanya kita nggak bisa berubah sendiri ya. Jadi, ya ikutin random aja. Terus. Kita maju. Ada pintu yang sangat besar. Otomatis terbuka kah?
Terus kalau kita masuk pindah ke mana? Ke dalam. Apa pindah dimensi? Oh, ke dalam, guys. Kita lanjut. Kayaknya ini musuh nih, guys. Matanya nyala soalnya. Tapi kita nggak perlu takut ya, karena kita kan maho. Udah? Dapat apa kita, coy? Tuh kan jadi musuh beneran, cuy. Bosnya kah? Oke. Jangan sampai dia ngeluarin 4 bar itu ya. Jadi kita cepat-cepat ngalahin. Bosnya level 5 ternyata, coy. Oh, bukan. Kira saya yang 4 ini skill musuh ya. Ternyata skill kita buat menghindar. Kayak barrier. Emang barrier, coy. Menang. Jadi tadi tuh dapat skill baru. Kembali jadi patung. Kita sedang diuji kah? Oh iya, kita sedang diuji. Oke. Dapat karakter SR. Dapat karakter SR. Oh, lumayan. Sebuah Rujin ibei mo wu zhi kong yijin cu, zhiyou jicheng le shikong shouhu zhe mo li de nin, cai ke yi tingxi zai e. Karena kita nanyakan juga enggak ngerti, guys. Oke, kita masukkan ke tim kita atau formasi. Di sini kita bisa bawa 3, ada 3 di kanan sama 1. Nah, 1 tuh enggak tahu buat apa dan 3 tuh juga buat apa. Ini kita lanjut. Ketemu kucingan tadi. Itu kucing siapa, cuy? Kita buka tuasnya. Kita ke bawah dulu. Buka chest. Keluar kah? Oh, lanjut, guys. Oke, kita harus kebuka tuas. Tapi kita ngalahkan dulu ya. Tuh si kelelawar. Nggak ada apa-apa lagi ya. Langsung kita duelin aja. Oke. Nah, karena kita udah bertiga, skillnya bebas ya. Kalian mau pakai yang mana duluan? Menang. Yang jadi masalah nih, cutter yang berdua ini kan dapatnya dari gacha ya. Kalau yang saya terka-terka, cuman dia datangnya dari mana? Soalnya di story kan dia nggak ada, guys, ngobrol-ngobrol gitu. Oke, kita ambil. Asal terobos gue nih. Oke. Oh,
nggak bisa guys. Kita buka. Oh, sama aja guys tadi yang tadi tuh. Kocak cuy. Wah, kita dibuntutin. Kita buka dulu. Oke. Minggir cuy. Kita pakai yang ini. Kira juga ada yang masih kekunci ya. Yang kekunci teman kita ya. Nah, saya kurang tahu ngebuka kuncinya itu gimana biar skillnya bisa dipakai ya. Skill yang warna ungu bukan yang hijau. Oke. Dapat kekuatan kah? Wis. Level up kah? Gak fokus tadi gue guys. Kita buka. Pokoknya diperiksa-periksain guys, jangan sampai ada yang kelewat. Sayang kalau kelewat itu tuh. Tadi itu stack 1.1, lanjut ke 1.2. Bisa dibilang sih ini rekomendasi ya, karena satu stack aja kita harus ngejelajah kayak labirin gitu ya, atau towernya gitu. Tapi kalau ngejelajah gini nih ya prosesnya kada panjang guys. Lawan dulu lah. Nah tuh dia mintanya 3. Oke, itu ngapain? Oh, nggak tahu guys. Oke, kita langsung gunakan ya pilihan terbaru. Butuh 3. Oke. Langsung. Mode ultimate-nya mantap tuh guys, yang di pojok kanan itu. Jadi dia barunya langsung max kiri kanan. Kalian tinggal menggunakan semua skill yang kalian punya ya, secepat mungkin, karena ya nggak cepat-cepat amat juga sih, karena kan kita tuh ya disuruh ngebunuh bosnya tuh ya harus cepat. Takutnya kalau kelamaan nanti jadi berat. Kita di sini. Oke, kita bukain di sini. Oke. Langsung ke atas. Ke sini. Nah. Baru lanjut. Kita ke kanan dulu kah? Wah, salah gue guys. Level 8 cuy. Belum kuat. Wah, kita nggak bisa balik juga. Ya, mau-mau kita lawan ya. Grim Reaper. 迷路的孩子。
Bahaya nih. Udaranya kali 3 itu, bos. Oke, rada berat ya. Pokoknya langsung barbar gaming. Mati kau, mati kau, mati kau. Pokoknya dibarbar aja. Ini kita lagi, guys. Waduh. Menang dong, walaupun kalah level. Wah, senjatanya ikut hilang juga kah? Oh, hilang juga, guys. Kira gue jadi item. Wah, pingsan. Nggak keambil lagi hadiahnya. Aduh, kocak cuy. Juren, 请醒醒. Mati kah? Jangan mati dulu dong. Baru 1.2. Ini login selama 7 hari. Kita bisa dapat karakter ya nih. Lumayan. Oh, ternyata yang tadi kita masukin kayak kastil itu tuh lobby-nya, guys. Oke, gacha 10 kali awalan. Oh, berarti ini gacanya. SR，似乎散发出金钱的麻木所及。飞，以这把魔枪起誓。我是王城守卫奥利亚。这狂乱的气息。SR，为何你也能踏入虚空之境？哇，不大的，guys。如果不会造成您的困扰，那你是那个gacha-nya gacha limited kah？ Oh, kuning. Coba kita langsung skip. Nah, ada SSR. Ya, jadi ini gacha limited ya. Kalau kalian gacha limited, tinggal kalian pilih maunya kayak gimana. Pokoknya cari aja sesuka hati kalian. Dan itu ada batasannya ya, sampai 100 kali aja. Langsung saya putuskan ambil UR, coy. Oke, tanpa basa-basi karena dia karakter banner ya. Banner awalan. Oke. Naikkan level. Oke. Ngapain? Oh, dipendam. Terus, terus. Oke. Untuk fitur-fiturnya kan bisa langsung cek sendiri aja ya. Jadi saya tadi udah ngeliatkan dari gacha sama gameplaynya. Kalau saya terusin takutnya durasinya makin lama. Oke, dadah.